Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Untuk wanita berkejaya di luar sana, terutamanya golongan ibu-ibu, cerita pagi Selangor hari ini pastinya akan memberikan sedikit kegembiraan kepada anda, kerana rumah rempah bakal memudahkan dan menjimatkan masa anda memasak ketika di dapur. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai rumah rempah, saya kini bersama dengan Puan Mariana Mustafa selaku pengusaha rumah rempah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia hari ini. Puan, mengenai rumah rempah, apa sebenarnya keistimewaan rumah rempah ini? Terima kasih Samsia. Baiklah, rumah rempah ditubuhkan sudah hampir setahun lah. Kami menyediakan pelbagai rempah masak yang basah, di mana dia macam paste lah. Kita memang kisar dia daripada bahan-bahan rempah ni, macam kunyit, kita ada bawang, kita ada cili kering kisar, yang di mana ada variasi pilihan antara tak pedas dan juga pedas. Di mana semua ni adalah pure, asli dan tiada campuran preservatif ataupun bahan-bahan yang seperti garam, gula atau tiada. Okey, bahan-bahan ni sangat tahan dan boleh dibuat masak serta-merta lah, so dia basah. Apa masakan yang boleh kita buat dengan bahan-bahan mentah ini? Kita punya rempah yang paling laris di rumah rempah adalah asam pedas. Asam pedas ni adalah resepi dari saya sendiri. Kebanyakan resepi dekat dalam rumah rempah, menu-menu seperti kita ada kurma, kita ada sup, kita ada kari, rendang. Biasa rendang kalau time raya memang adalah favourite lah. Semua itu adalah resipi saya dan semuanya terus ditumis saja. Maksudnya kalau kita tumis, after tumis you just masukkan bahan-bahan basah seperti ikan, ayam. Jadi sangat senang. Campak-campak je, you tumis je, lepas sudah siap dah. Setakat ini macam mana dengan permintaan daripada orang ramai berkenaan dengan rempah-rempah yang telah dikisar? Alhamdulillah, sepanjang penubuhan rumah rempah ni kami mendapat sambutan yang agak menggalakkan, di mana di kalangan customer dan juga pelanggan kami adalah daripada kalangan suri rumah. Ada juga customer-customer baru yang datang tak pandai masak, tapi alhamdulillah setelah dapat pujian daripada suami, diorang akan datang semula untuk beli rempah-rempah yang especially-nya rempah campur seperti macam ni. Memang itu adalah favourite. Kita juga ada jual single-single, di mana kita ada bawang juga, kita ada kunyit, semua kita jual berasingan lah. Itu antara variasi rempah-rempah dekat dalam rumah rempah. So dengan adanya rumah rempah ni macam mana? Adakah ia akan membantu golongan-golongan wanita di luar sana? Sepanjang PKP yang lepas, kita jual hampir 3,000 bekas dalam satu bulan. Sangat-sangat menggalakkan. Kami juga menyediakan delivery ke rumah. Maksudnya kita hantar sampai ke Putrajaya, Sri Kembangan, kita cover kawasan itu, tapi dengan dengan kos perhantaran lah, yang mana kita menggunakan khidmat rana. So kepada suri rumah di luar sana, jangan risau. Walaupun anda berada dalam keadaan di PKP atau PKP di kawasan anda, kami masih boleh hantar. Sekarang ni macam mana dengan permintaan? Bagaimana? Adakah bawang putih, bawang merah ke macam mana yang paling laris sekali? Paling laris antara yang berasingan ni adalah cili kering kisar, bawang kisar dan juga bawang putih. Itu adalah tiga combo yang sangat favourite untuk orang belilah. Jadinya, misalkan you nak masak sayur, okay, you takkan nak guna rempah campur. Rempah campur memang dah sedia-sedia masak untuk kita sediakan lauk lah. Okay, jadi kalau untuk bawang, cili kering, kita akan gunakan untuk masak berasingan. Let's say nak masak sambal, dia tak nak letak bawang putih. Itu kadang-kadang orang, dia orang nak masak, dia more tu nak letak sikit je bawang putih. So dia akan beli yang single-single lah. Sometimes kita akan buka juga harga-harga untuk combo, promosi lah. Promosi kita akan asingkan. You beli satu cili kering, bawang, dengan tu you akan dapat kurang diskaun dalam RM2 tu RM3. Itu adalah memang favourite lah. Favourite untuk pelanggan kami, dia akan datang, dia akan beli yang ini, cili kering, bawang dengan bawang putih. Itu adalah memang kesukaan semua suri rumah, memang dia sukalah. Tapi tak semua suri rumah, kita juga ada pelanggan yang orang kata single, dia orang nak masak. Baiklah, terima kasih Puan. Sekian saja laporan daripada saya, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.